Ya. Sekarang Presiden Joko Widodo meninjau lokasi saluran air di Kelurahan Jegu, Kecamatan Setosean, Kabupaten Tulungagung. Besar lagi kok. Ya, Presiden didampingi Menteri PUPR meninjau lokasi saluran irigasi Lodoyo Tulungagung di Kelurahan Jegu, Kecamatan Setojayan, Kabupaten Blitar. Ya, tahun lalu, 2018, pemerintah baru saja melakukan rehabilitasi saluran air yang menghubungkan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Masyarakat juga berdatangan untuk melihat langsung Presiden. Saluran air ini membentang sepanjang sekitar 169 km dan dimanfaatkan untuk irigasi sekitar 5.000 lebih hektar sawah. Rencananya setelah dari lokasi saluran air di Kelurahan Jegu ini, Presiden akan bergeser ke lokasi proyek pembangunan pengendalian banjir juga di Kecamatan Setojayan. Ya, rencananya selain meninjau saluran air dan proyek pengendalian banjir di Kecamatan Setojayan, Presiden juga akan membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Akan membagikan sertifikat tanah di Pendopo, Kabupaten Blitar, di Kanigoro. Maju-maju lagi. Okay, okay. Siap-siap. 3 juta. Hektar. Jadi apa salah satunya? Setelah berapa tahun ini? Sudah diselesaikan. Karena ini dibangun dari tahun 82. Yang namanya rehab irigasi seperti apa? Ini rehab irigasi. Yang bangun irigasi sebenarnya primernya yang baru juga ada, tapi yang namanya rehab begini. Ini juga ada, tapi diperbaiki karena sudah lama tidak ada pembelian. Lagi lagi pak. Oke. Pak Jokowi. Ayo terus mas. Ayo. Meninggalkan saluran air di Kelurahan Jegu, Kecamatan Setojayan. Sekarang Presiden menuju ke proyek pengendalian banjir di Kelurahan Setojayan, Kecamatan Setojayan.